Halo, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya Arya Tondang, tepat pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022. Tribuners, saat ini saya berada di kawasan arena XMTQ, di mana Tribuners saat ini dapat dilihat kondisi beberapa kondisi ikonik yang berada di kawasan ini tampak tidak terawat dan rusak parah Tribuners. Dan ini merupakan salah satu replika kapal yang menjadi ikonik sejak dulu. Dapat dilihat sudah hancur Tribuners, rusak parah. Dan ini dapat dilihat selain sudah rusak parah juga ditumbuhi rerumputan Tribuners. Tidak hanya itu, ada juga satu bangunan yang juga tidak terawat, yang dimana ini merupakan tempat untuk mengaji jika ada gelaran MTQ Tribuners. Ini situasi terkini kita dapat kita lihat. Wah, cukup memprihatinkan Tribuners, di mana apa yang menjadi ikonik di lokasi ini sudah tidak dapat lagi terlihat untuk lebih indah Tribuners, atau lebih tepatnya sangat tidak terawat Tribuners. Hanya ada tersisa di bagian depan Tribuners. Terlihat hanya bagian depan saja yang masih utuh. Sementara untuk bagian tengah hingga ke belakang Tribuners, kita lihat sudah sama sekali tidak terawat. Cukup semak juga Tribuners, kayu-kayunya yang sudah patah. Ini Tribuners, dan dapat dilihat lebih dekat, ini bangunan juga tampak sudah sangat tidak terawat Tribuners. Dapat kita lihat lebih dekat Tribuners. Di mana ini kerap kali menjadi salah satu kawasan atau benda ikonik yang dilakukan masyarakat untuk bersuap foto jika berkunjung ke arena XMTK ini Tribuners.